Ada soalan ni menyebut, apa pendapat panel tentang attitude belia sekarang di mana terdapat majikan yang mengatakan belia sekarang mudah putus asa sekiranya kerja mencabar dan kurang keinginan untuk mempertingkatkan ilmu dan kemahiran. Adakah ini disebabkan oleh jurang generasi? Mungkin saya beri soalan ini kepada saudara Zaim. Soalan ini bahaya lah. Dia macam saya jujur lah. Ini soalan yang biasanya orang tua cakap pada orang muda. Kau ni lemah, kau ni malas. Setiap generasi, termasuk generasi datuk saya ni, sama je. Datuk dia cakap dulu kat dia, dia malas, dia lembut dan semua ni. So dia pass down actually. Dia akan pass down. Okay. Lepas tu bapa saya cakap kat saya cakap anak saya kan. Tapi realitinya tak. Kalau tengok dulu kan, sebelum teknologi yang kita ada sekarang ni, dulu memang ada fixed hours. Masuk kerja pukul 8, balik pukul 6. Tapi sekarang, bila dah ada WhatsApp dan macam-macam teknologi, susah kita nak mengasingkan masa untuk bekerja dan masa peribadi. So orang muda sekarang dia mungkin terpaksa on call setiap masa. Ini particularly kepada yang mereka bekerja di macam banyaklah kan sektor services macam juga sekarang susah nak shutdown dia tak ada desperation lah kan. So tak semestinya betul yang orang belia sekarang ni dia setiap senang putus asa. Itu pun saya rasa subjektif, mungkin yang ada mungkin tak ada, tapi saya rasa belia sekarang ni rasa. Imagine kita dah melalui banyak krisis ekonomi, krisis pandemik dan still here. Still okay, still nak cari kerja. Kan? Saya rasa okay kot. Kan? Dulu tu okay lah, adalah yang apa financial crisis tahun 7 kan. Tapi sekarang kita pandemik kot. Pandemik ini sangat kan mind blowing kan, sampai kita hilang 300-400 ribu pekerjaan, dan belia sekarang sangat resilient. Jadi memang cari makan, buat side job, buat macam-macam benda kan. So saya rasa tak betul saya statement tu. Saya rasa maybe belia sekarang ni lagi lasak daripada belia sebelum ni. Kita faham juga yang dah berubah ekonomi kita kan, macam saya. Walaupun saya ni kerja think tank memang best, tapi on call memang sentiasa on call, tak ada tanah rehat pun. Yang memang susah sekarang untuk belia kan, nak mengurus masa. So it depends lah. Cuma for me, I don't agree this statement. I think majority of young people memang lasak and resilient, memang kerja keras kan. Nak cakap orang malas memang tak betul. Memang tak, seriously tak betul. Tengok je orang beli kat luar tu kan.